Dok, saya pelaku. Mohon. Pakai baju kecil yang lucu. Ini Pak Mumu mau kawin nih, mau kawin. Ya, jadi dia nyandung tuh jadi. Udah pakai baju kapan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu sadayana nulinggih di patempatan, uninggali nuli pamri, tapi hatur kasadayana. Mugia dinten ieu jenten enjing kasinugrahan, enjing kaberkahan, enjing kamulyaan. Kula warga besan anu dina danget ieu parantos linggih sagedap deui tuang putra bade di istrenan janten raja salawasna, raja di rumah tangga, raja di nu kahirupan sadidintenna. Margi setiap jalmi nulungsur ka alam dunya, pami istri ratu, pamanget raja. Cundu kana waktu anu tangtu, nitih wajin mustari, ninggal mangsa nu utama. Yen dunya teh papasana, aya beurang, aya peuting, aya langit, aya bumi, aya hideung, aya bodas, aya istri, aya pamanget. Sim kuring asmana keluargana kang undang, gaduh bebene hati, panghias rasa, nu unggal waktu didoakeun kahiyang kumaha kawas, nu gelis kawanti-wanti nu endah tabina-bina, gelis bawaning ngajadi, endah bawaning tikudan, maklum ka anak sorangan. Istuning takdir Gusti nu Maha Suci, nguping wartos selenting bawaning angin, olepat bawaning beja, rehna pun anak teh nembe parantos disanggepkeun bade dipilehkeun dugi ka jatuh kramina ku jajaka ganda lalaki langit lalanan jagat jago sakolong ranja pestol lagi gedung dua iji pestol cai dua pestol besi yen mantenate tos janten satria pinandita pilih tanding hiasan urus bumi ngapak mega lembang lina luhur cai hoyo mileleuhkeun pun anak alamna tos alam demokrasi alam anu setiap murang kali biasa nangtukeun laku lampah hirupna kalebet jodoh hirupna ku dirina sorangan tos sanes deui diadu-adu margi jaman kudana tos sanes ngegel beusi ayeuna mah kuda teh tos sagala digegel ayeuna mah antu kukituna datos nemrat kusadayana tos katinggal kusadayana yen pun anak teh tos tumampik mudah-mudahan ieu pertikahan anu kawengku ku tilu ajaran hiji ajaran syariat nu baris dilakona aya panganten istri, aya panganten pamegel, aya wali, aya saksi, aya mahar. Mung ieu mah maharna rupina sanes sertifikat kumis geus nu rame di Purwakarta. Pamungkas
ieu mana kulantaran sim kuring ngawakilan kulawarga istri. Ari ngawakilan kulawarga istri teh nu paling utama ngawakilan bapak. Hiji cerikna hiji bapak nya eta waktu budak awewengna ditinggalkeun. Sabab naon? Sabab murang kalih nu jadenten kumuten atina nu dipunjung di dama-dama tikeur gebral lahir dugi ka dewasa dinten ieu kedah dipasrahkeun ka lalaki nu can mati apal saanjeung. Amanat simbuli ngawakilan Kang Bunda Kakang Iqbal nitipun anak iji kulah dinyerik dua kulah dijahitkan mana nuka tilu kulah dirahitkan hati mandi sedihna hiji bapak lamun budak istrina ditikahkeun margi bakal ngalih di bumina dicana kupamegen nu can apal sifat cinta beat kukituna simkuring gaduh kayakinan nitipkeun Neng Selma kahideup nitipkeun nyawa bapak nyalira pikanyaha pikadeudeu pikas. Saupami aya kajeletan rasa tong dicaritakeun ka sasaha. Engke datang deui ka bapa. Caritakeun naon? Aing nu aya sabenerna. Bagi tradisi di Sunda aya disebut nyeren. Disebut nyerenkeun teh hiji ieu mah seren sumeren. Artosna dipamegat nyerenkeun ka istri. Tapi lamun hiji waktu aya nu kahejetan kajagetan rasa seren sinatria datang deui ka bapana nyarita naon perkara kajadian. Kandung saya bernama Selma Hanifah dengan mas kawin Loga Mulia Loga Lune. Saya terima nikah dan kawinnya Selma Hanifah binti Haji Usman Sudanyat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
sangor. Buka pamajikan sakia gelis rek nyangan kumaha deui. Pamajikan daekan geus untung ka pamomo. Pesan buat Pak Iqbal sama ya, pesannya semoga rumah tangganya rumah tangga yang dilandasi oleh cinta yang ikhlas sehingga menjadi hidup bersama abadi. Istri Haji Mumu. Masih. Ternyata Haji Mumu mana istrinya Haji Mumu? Istrinya Haji Mumu. Hah? Di dalam. Di dalam. Panggil. Bagus. Panggil boleh istrinya Haji Mumu mana? Haji Mumu istrinya. Sama anaknya sekalian. Sama anaknya. Wih, cakep banget nih anaknya Pak Undang nih. Ya putra, enggak acara kan Pak Undang tadi nikah kan? Iya. Iya. Putra yatim kan. Endus undang. Jadi tilu aja ya. Pak Undang, ada tiga dong putra pamegat. Ini Pak Undang nih punya anak nih, keren anaknya, ganteng. Pak Undang mah baru nikahin langsung punya anak, punya cucu. Bupati mah kak. Wah kita mau kemana saja, saya mau bebas pak, tidak ada yang melarang. Bebas pergi kemana saja pak. Kalau mau apa-apa tidak boleh pergi kemana-mana. Aku sudah doakan tadi. Iya insyaallah. Amin. Ya, selamat ya. Saya mah orangnya pak, warga bapak pak. Warga pendidikan, warga itu. Nyamber mungkin tepang dua sasi sering ibu DPR RI. Dua sasi lah. Oh yang mana? Ya. Ini lejong pak. Bahkan nuhun. Kembali ke Purwakarta. Ayeuna ka mana yuk? Ya, kita mah bebas pak. Bebas. Mana mu? Tuh, ini istrinya Pak Mumu. Nih. Oh, itu anaknya. Tuh, percintaan abadi Pak Mumu mah. Makanya jangan suka ngeharian tetangga saya. Eh, Pak. Pak. Itu putra saya. Oh, mantap tuh. Mantap. Ingat ya, jangan berharap lagi sama Pak Mumu. Pak Mumu tuh punya istri dan punya anak. Gak boleh. Kalau di rumah. Oh iya. Iya. Kita sekarang kalau di rumah katanya. Iya. Kalau di rumah. Bupati Maka. Siap. Maka. Sehat. Baru. Makan sini bareng. Ya, sini. Oh, ya, sok sini bareng. Nah, ikut Pak Edi. Namanya siapa? Namanya siapa? Yayayi. Yayayi. Ini saya ketemu nih, saya lagi di Tasik, ketemu sama Yayayi. Ini punya anak. Oh, ya kan? Dua. Ya, kalau ngomongnya enggak begitu jelas tapi suka nonton YouTube. Ini. Yayayi, rumahnya di mana? Rumah Awang. Hah? Awang. Mana? Pung, terjemahkan, Pung. Rumahnya mana? Awangu. Mana? Wangun. Wangun. Rumahnya Wangun. Istrinya mana? Wangun. Cabo Caca. Sekarang istrinya di mana istrinya? Istri. Istrinya istri. Mana istrinya? Awang. Ada di rumah. Ngawarung. Hah? Awang. Ngawarung. Ngawarung. Oh, jualan. Punya warung. Ngawarungnya di mana? Apa opra? Gobras, di Gobras. Warung apa? Oh, caca, teo. Non, non. Caca, teo. Roti, nama. Oh, roti. Oh, roti. Warungnya roti segala macam. Ini lagi kemana ini? Jalan-jalan, main. Tahu ada saya di sini di mana? Dari mana? Tahu ada saya di sini dari mana? Jalan. Lihat saya di sini dari mana? Bangunnya. Di depan tadi lihat mobil. Oh, lihat mobil nah apa lu nomor betul, mobil nah. Betul, iya, nomor gitu mobilnya dia tahu. Kesini langsung kesini. Waduh, namanya teh siapa? Tahu. Nama ini nama namanya siapa? Namanya Yayi. Yayi, oh namanya Yayi. Jadi Yayi itu dari tadi merhatiin mobil saya lewat kesini, langsung kesini. Anaknya teh dua.
Yayi apa Dadi? Yayi. Yayi, ngomong Yayi disangka Dadi, kumain teh. Nges nyaho Yayi, hayo disebut Dadi. Sekarang makan, ini nih, sini, boleh makan nih. Sini, anaknya biar duduk sini. Mam. Ayo sini. Mam. Pesen, Neng ambil Neng. Pesen makan Neng. Nih, ini bangunannya keren banget. Nih, kebudayaan bambu, kebudayaan kita nih. Oh, nih, keren banget. Saya nanti mau bikin ini bambu loh. Abis tali ya mas? Ya. Bambu tali. Bambu. Kamu kasih mahali tentang. Mau pakai apa? Pak. Iya, mana dia? Lain. Apa? Mau ambil paketan aja dua orang. Halus ya. Yang di tukang Ed, tukang imah. Kurang tasik nunya dia. Ayam. Di mana pengrajinnya? Dua orang. Ambil aja ya. Dua orang. Paket dua orang. Ya, itu ya Pak. Si haur ya. Si haur mah pantes. Iya, ini keren nih. Bisa nanti kalau bikin pesen bambunya dari sini aja. Ya, makannya udah pesan. Udah. Kasih makan yang bagus. Malu. Iya, jangan malu. Kan ketemu saya mah enggak usah malu-malu. Oh. Ya. Enggak usah. Kita ini saudara. Ya. Oh. Orang Kabupaten Tasik berarti ya. Oh, Kabupaten Tasik. Tiap hari nonton YouTube. Walah. Oh, mau kelapa enggak? Mau kelapa? Kelapa mau? Ini mau kelapa, es kasih es, Neng kasih es Neng. Sini nih mau es nih, sini. Itu ajakan ini beli ini nih. Es krim. Ajakan. Ya, coba. Oh. Ya, ambil. Rasa apa Dede? Oh, ambil. Jangan malu, tenang aja. Ayo ngambil. Nah itu. Yang mana? Yang ini. Ini yang mana? Mau ini enggak? Oh enggak. Ya. Ya sok. Makan dari sini ya. Udah makan baru pulang. Oke. Ya.
Nomeng ke sini coba. Ayo. Jangan di toilet nomornya. Thank you.